Kita mulai. Bapak, pada baiknya Ibu Nunung ke depan dulu, Pak. Betul. Iya, ke Nung. Nang-nung aja. Maaf, Ibu Nunung, silahkan, Ibu. Duduk. Jalannya nggak gitu dong. Nggak Pak. Tetap jalannya seorang terdakwa tuh harus jalannya. Yakin bahwa dia pasti menang. Dia emang tidak bersalah ya. Dia harus menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Jangan yakin. Bela saya! Saya tugas saya kan emang pembela. Tugas saya emang jangan pembela. Saya ngebela dia emang wajar dong. Mana jalannya coba? Seorang terdakwa dipanggil. Jalannya begitu. Penuh keyakinan, Pak. Bagus. Penuh keyakinan. Saya melihat ada penguin lewat tadi barusan gitu ya. Silakan naik. Nunung. Apa? Nyolong apa kamu? Baiklah. Nunung telah menikah sebanyak 4 kali. Selamat Nunung sudah menikah 4 kali. Selamat ya. Selamat. Hei, Pras. Lu gak makan? Oh iya. Kepada para hadirin yang ingin berfoto, bersama mempelai silakan berfoto bersama mempelai. Silakan berfoto dulu. Ya foto yuk. Foto yuk. Foto. Iya. Saya tukang fotonya. Okay. Ya, abadikan. Silakan berfoto. Boleh saya fotoin ya semuanya? Iya. Oh, saya boleh ikutan foto, boleh, Pak? Boleh, ikutan saya ya, boleh fotoin, Pak, ya. Kurang, geser dikit. Kurang. Ada pernah gak kelihatan, turun dulu. Oke, okay. Iya. Ah, Mbak, duduk. Turun dulu, palanya. Palanya turun, palanya. Ya, gak kelihatan, Pak. Anda pernah bilang bahwa Hakim itu adalah komedian favorit Anda. Anda menyindir saya itu namanya. Menyinggung perasaan saya. Anda pikir saya komedian? Loh. Saya adalah Hakim. Yang mulia. Ngomong sama siapa sih, Pak? Ya Anda! Ngomong sama Ibu. Gimana sih? Ada buktinya soalnya. Mana coba? Silakan. Ada satu nama waktu itu kita tanyain ke Mbak Nunung, pelawak sekarang. Yang Mbak Nunung suka banget. Iya. Ebel. Ternyata Ebel. Tapi dong, makasih dulu dong. Oke, apa? Bahan-bahan sudah ngomong, Mbak. Gak usah buka baju, ngapain lu buka baju? Tapi pas ngomong Ebelnya, Ebel. Gitu ya? Agak ada yang aneh ya? Oke, baiklah. Ada lagi. Anda setiap acara selalu identik dengan menggunakan sepatu wedges. Ya. Kenapa? Ini nanti kalau saya bisa jawab hadiahnya apa? Ebel, kasih tahu hadiahnya. Senilai harga burung merpati. Hinggap di dahan, hadiahnya adalah biawak. Nah, hey, tadi yang burung merpati hinggap di dahan apaan? Apa hubungannya? Burung merpati hinggap di dahan, hadiahnya adalah biawak. Nah, apa sih nyambungnya? Biawak kalau dibuka hadiahnya mobil. Senilai 300 juta rupiah. Nah, ini buat adik-adik kuliah yang benar ya. Betul. Jauhi apa ya. Betapa ya. Pentingnya pendidikan. Oke, okay. Ya. Dan juga ada lagi bahwa Mbak Nunung ini selalu membuat kericuan di transportasi umum. Kalau dari kami ada salah satu bukti, betul ya, Cah ya? Iya. Heboh. Beda. Ibu-ibu bikin rusuh di KRL, protes cara duduk penumpang lain sudah berulang kali terjadi. Jadi ini Mbak Nunung? Iya. Kalau dia sudah menjawab iya terus berarti dia bersalah jelas nih. Ya udah. Hukum aja langsung, Pak. Gimana? Bakar dia. Udah, Pak. Hukumannya saya juga takut. Lawan dulu, Pak. Yakin dari tadi, Pak. Masa? Dihukum dua kali. Tenang, saya akan ngebela Ibu. Ini apa maksudnya? Maksud... Ini cuma foto orang duduk biasa apa? Tidak, dia protes dengan cara duduk orang. Oke, ada bukti lagi, Eca. Apa bukti? Pokoknya, ini bukti tidak... Ibu ini udah meresahkan banget di KRL. Kita punya bukti lainnya. Ya. Kalau mereka merasa resah ada saya, gak usah naik angkot sama saya. Ibu lihat apa yang Ibu lakukan. Ibu berdiri di depan masinis. Mengganggu pemandangan. Mengganggu. Saya memang
sengaja nutupin masinis. Kenapa, Ibu? Biar nggak tahu jalan. Ya kan udah. Ya ada rel, Bu. Nggak tahu jalan juga relnya tetap ngikutin, kan? Ya terus kenapa saya diprotes? Ya itu nggak baik, Bu. Sebenernya. Ini kalau kereta nabrak, balik ke tempat awal kan berarti ya? Mantul. 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 Gimana Mbak Nunung? Ini pembelanya dari tadi kayaknya juga kurang kompeten. Ganti aja deh. Nah, selalu pembela minta diganti dari klien. Loh, saya kenapa lagi, Bu? Bu, saya salah apa? Saya barusan membela Ibu dengan mati. Kembaliin uang yang belum saya kasih ke kamu. Ya apa yang dikembaliin? Kalau belum dikasih. Belum dikasih minta kembaliin. Kamu gak bisa bela saya. Ya, saya kan lagi berusaha ngebela Ibu. Pak, gimana ini masa ganti pembela? Ya udah kalau dia minta ganti berarti kamu harus keluar dari ruang sidang. Harus ganti, Gen. Coba para peserta sidang suruh dia keluar. Suruh. Keluar! Keluar! Lo ngapa sih ngeliatin gue? Gak semuanya banget. Pak! Sabar! Ruang sidang! Ya, maaf, maaf. Hormati! Lo udah mulai tadi ya? Ya, saya maaf. Lo nyolong apa? Kopi dulu dong. Bentar dong, karena dulu ya. Karena lebih penting daripada kopi apa. Sabar, memperkenalkan dulu teman Surabaya. Kenalin, namaku Lulu. Aku Lili. Aku Lala. Lulu apa Lulu? Kalau dicolek, aku malu-malu. Aku Lili, aku bisa membuat kamu geli. Kamu... Aku jago bikin kamu tergila-gila. Oh. Aku kul-kul. Kalau dicolek mukul. Mas Pras tahu kita dari mana? Dari mana kalian ini? Kami kita dari... adalah Trio Kalibata. Koalisi Banyak Tanya. Bikinin konten dong. Bikinin konten. Iya, konten ketok. Bang. Ya, bikinin kita tok-tok ya. Dari sini. Salah ya? Dari sini ya. Nah, sini. Gua mau keluar. Kan gua mau rekam katanya. Mundur, Wir. Saingan lo itu pewaris. Lu kan masih perintis. Oke, kamu. Mundur, Wir, yang dicari bermobil, bukan yang motornya masih nyicil. Eca. Ya. 1, 2, 3. Mundur, Wir, yang dicari yang masih muda, bukan yang udah duda. Dunia memang begitu kadang, Mbak. Dunia memang begitu, Mbak. Ayo dong, lagi dong. Ya. Mundur, Wir! Saingan lu sultan, kan? Bukan pengangguran. Mana hasilnya, mana? Mana hasilnya kita mau lihat? Lihat-lihat. Mau post ketik. Ini menurut gua konten yang paling bagus sekali yang pernah gua bikin. Lu kan nyuruh rekam. Ya rekam kita. Lu kan bilang gak tadi ngadep mana kameranya. Oh iya, kok kita kan muka kita bukan toke gecko. Enggak, capek gua mau kerja. Eca, saksi kita udah sampai mana? Aku panggil ya. Mas, tunggu sebentar. Ih. Dia siapa? Bude! Hah? Bude? Bude! Bude! Bude aku ini! Bude ngapain kesini, Bude? Tidak fungsi! Bude! 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 Bude!
ya. Enggak, iya. Iya, sebentar, makanya apalagi saya. Ibu saja dulu. Enggak percaya, Mas Dasri. Boyen keponakannya. Berarti Bunda kamu keponakannya. Coba ceritakan turunan dari mana dia. Ya. Ini bude aku loh. Bude kok enggak kenalin aku sih sekarang? Bentar, aku bentar, bentar. Deh. Paus biru, duduk dulu. Duduk dulu ya. Ini bude aku loh. Masa sih itu bude kamu? Tidak mungkin. Ini bude aku. Udah, jangan berantem, aku nawarin bunda makanan dulu deh, boleh. Bun. Ya. Bunda, aku ada hari ini yang spesial nasi ayam fresh. Itu ayamnya baru mati sekali, jadi masih fresh. Atau mau tupat tahu geli-geli sedikit? Bunda mau yang geli-geli dikit ya? Boleh, boleh. Kalau mau geli banyak kesini, Bun. Bentar ya, Bun, aku siapkan. Baiklah, Ibu, ini Ibu apa namanya? Ibu Maya ya? Ibu, Bu, nama Budi aku Maya. Halo, Ibu. Halo. Halo. Ibu. Gak tau nama saya gimana sih? Ya saya tahu. Jadi begini, Bunda. Iya. Hari ini kita punya kasus seorang ibu-ibu yang meresahkan. Oh, betul. Apa? Jadi ya. Bunda akan jadi saksi di sini. Betul, Bunda pernah diresahkan juga oleh ibu-ibu itu? Rasanya pernah. Ini saya bawa bukti-bukti nih. Betani. Nih, aku bawakan makanan kesukaan Bunda Maya. Tadi katanya ayam apa geli-geli kok kenapa jadi? Enggak ada, Bunda, itu habis. Ini adanya jengkol sama jengkol sama jengkol. Jengkol dengan berbagai macam varian. Aku enggak percaya. Kenapa? Cobain dulu. Ini jengkel. Jengkel. Tidak. Jengkel ada yang suka benerin motor itu di bengkel. Ini kamu coba dulu. Aku tidak percaya. Kemarin katanya ada racun di sini. Tidak ada. Ini kebetulan makanan kesukaannya Bunda Maya. Benar, Bunda suka sama jengkol. Benar. Suka sama pete. Seneng dong. Oh, suka kan. Yang dimasak apa? Apalagi aku duduk makan pete duduk sebelah dia. Kenapa? Oh. Biar baunya enak. Jangan. Kalau aku kan sering podcast, mati nanti orang di depan saya. Makanya kalau ini Bunda suka silakan habiskan, enggak apa-apa. Lumayan. Coba Bunda tuh yang suka. Yang mana nih gue suruh makan? Nah, kalau ini jengkol goreng, pete goreng. Kalau yang ini jengkol pakai kuah-kuahan, yang ini jengkol pakai sambel-sambelan. Bunda, Eca ya. Katanya mau makan jengkol. Enggak mau. Coba. Aku gak suka. Loh. Loh. Di depanmu namanya loh ini. Enggak mau. Kenapa emang? Ya udah mau kalau aku dijodohin sama anaknya. Siapa? Siapa? Yang mana? Gaji acara. Gaji acara dia pengen nemenin sama L dia. Enggak. Lumayan loh L. Bunda. Bro, aku bercanda doang. Eca, bukannya kamu lagi dekat sama alam pegunungan? Enggak. Oh, BTW Bunda, Bunda tipenya yang botak ya? Karena Om Irwan botak. Iya. Terus maksudnya? Yang sebelumnya juga botak. Enggak, yang sebelumnya belum botak. Belum botak. Belum botak. Rese nih, resen bude aku. Oh ya udah, sorry. Jangan ganggu bude aku ya, gak bude apa-apa. Ya. Apa-apa. Aku sekalian mau nanya-nanya. Ibu membawa sesuatu kah di sini? Bawa. Ini bukti-bukti, ada bukti surat tilang, bukti surat potong bukti pajak segala macem. Ini ngurus apa ini, Bu? Bukan di sini, salah tempat Bu kali ini. Coba ini. Saya lihat dulu. Oh, ini ya, Mbak, bukti-buktinya. Ya, betul ini. Permisi. Dia. Ya, kenapa? Dokternya udah datang belum ya?